أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ikan goreng dimakan dengan nasi. Makannya lahap. Nikmat sekali. Tema saya di Pildharma ini bermuhasabah tingkatkan kualitas diri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan juri dan pemirsa Pildharma yang saya hormati, apa sih muhasabah diri itu? Muhasabah diri secara etimologi berasal dari bahasa Arab, hasaba yahsubu hisaban, artinya menghisap atau menghitung. Maka dapat disimpulkan arti muhasabah secara bahasa adalah usaha mengevaluasi, memeriksa, dan menimbang segala hal yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Saat kita bertengkar dengan teman atau saudara, pasti perasaan marah menguasai dan tak nyaman. Tetapi kita harus bisa bermuhasabah agar tidak larut dalam kemarahan. Apakah hal yang salah kita lakukan hingga berakibat kemarahan orang lain ataupun diri sendiri? Apabila kesalahan telah ditemukan, maka langsung minta maaf kepada teman dan berjanji untuk tidak melakukan hal buruk itu lagi. Teman-temanku tersayang, Rasulullah pernah mengatakan, cerdas tidaknya manusia tergantung kepada kemauannya dan kemampuannya. Al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mampu mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Wal-ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Tirmizi. Nah, mau cerdas tidak? Mau dong, masa enggak? Kalau mau cerdas, ayo bermuhasabah diri agar berkualitas. Menggoreng ikan dicampur bakmi, digoreng terpisah jangan sekaligus. Cukup sekian ceramah Fitri, moga mendapat nilai yang bagus. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.